tanggal 18 Maret 2022. Kita berada di kampung Bone-Bone. Nah, ini lagi sekolah. Kita berada di sisi itu masjidnya. Ada jeruk. Ada jeruk Bali. Wah, besar-besar juga banyak di atas, mah. Sudah manis kan belum. Ini kayaknya posyandu. Ada rumah baru nih. Tempat desa. Desa Bone-Bone. Oh, itu adanya. Ada apa? Kebunnya. Tuh. Nanti di. Nah. Cus. Ah, kayaknya ini masih bikinkan gorong-gorong. Gorong-gorong yang saya tawain kali ini. Cetakan gorong-gorong. Nanti ke sini selesai. Kalau ndak langsung aja pun boleh. Sini calon kantor ini membangunnya sampai di atas nih kantornya nanti. Tanggal berapa nih? 19. Wah, masih ada nih loyalisnya Prabowo dan Sandi. Tapi 2024 kita cari yang lain. Selamat tinggal yang sudah tidak mencintai pemilihnya. Ini mau pergi bawa bekal ibu-ibu nih, karena sekarang itu ada tugas bapak-bapak pergi ngangkat kayu-kayu gesekan. Nah, karena sekarang tuh ada dua kelompok kerja, jadi saya ambil bagiannya di sini aja karena saya tidak kuat mikul dan saya tidak tahu gimana ngambil. Ini sudah mau pergi bawakan apa konsumsi ibu-ibu di sini bagian konsumsi deh. Ini kita lagi muat timbunan ini. Wah, kita itu anu. Ilong. Wah, mantap. Wah, rasa. Ini mau ditimbun buat ini. Buat ini. Sini nanti kantornya, posisi kantor. Di atas itu dapur umum. Di sini masjidnya. Tanya rupanya selama putranya di sana. Ini asrama putra. Tidak dekat masjid sini. Nah, di sana tuh pemenangnya juga. Lihat pemenangannya. Ayo yang bagian endrek yang sekitarnya. Ayo, maju. Maju. Penuhi. Endrek yang sekitarnya bisa mondokkan nanti anak-anaknya di sini putra-putri. Ini bangunan putrinya. Di sini.
pembangunan putrinya. Nah, insya Allah ini jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Ini Allah. Ini memang nuansanya mantap untuk menghafal di sini. Oh, di sini sudah sejuk. Tuh, belum apa-apa nih, di atas sudah tutup awan lagi. Oh, ini kayaknya jalur ke angin-angin ya, lewat sini berarti orang. Iya, tinggal di pondasi cor ke belakang sana, tembus orang ke angin-angin. Ini kampung Bone-Bone. Ah, kita cek dari sini. Itu sana Dante dan Ao. Di sisi kiri ini pemandangannya cantik. Nah, di sini asrama yang baru dibangun. Ini masjid. Di atas itu kantor, di sebelah kirinya masjid ini, sebelah kanan masjid. Ini asrama putri. Baik. Ini Allah. Berarti masih ada beberapa titik ini yang belum dibangun, masih membutuhkan dana. Jadi ini pemandangannya cantik nih untuk anak-anak tahfiz. Ini jauh dari keramaian, udaranya segar. Di sini dia cantik di sini emang. Jadi kita dari sini, dari Endre Kangkota itu ke sini sekitar berapa puluh kilo ya, jauh ya. Nah, jadi untuk apa, menghafal, belajar pagi di sini sejuk. Nih lihat itu gunung luar biasa. Di sana masih ada, di balik ini, di balik gunung ini, di balik sini itu ada perkampungan. Itu namanya Pendokesan. Nah, sebenarnya di balik gunung lagi kita tetap masih banyak kampung. Nah, kalau kita menghafal misalnya duduk di sini nih, duduk di wilayah sini, menghafal, tenang lah. Jadi insya Allah di sini mudah-mudahan menghasilkan hafiz dan hafizah yang serba bisa. Bisa memahami agama dengan baik dan mengaplikasikannya dengan baik, dan bisa memperkuat dirinya dengan
ekonomi yang kuat, sehingga ketika dia berbicara tentang dalil, dia tidak dibatasi oleh siapapun kecuali dalil itu sendiri yang menjadikan sandaran yang berbicara tentang agama dan kehidupan lainnya. Karena banyak di luar sana itu, ya kita bisa lihat lah itu, kayak si siapa tuh, si Abu apa gitu, saya lupa tuh, itu nggak jelas itu. Sama ada lagi yang satu nih yang minta 300 ayat Al-Quran dihapus, itu mulutnya tuh bagus digosok dulu mulutnya itu, supaya bau giginya tidak menyebar. Itu fitnah saja itu. Itu otaknya otak miring sudah. Jadi kalau kau mau rubah itu 300, kau berlawanan dengan sekian ratus miliar muslim yang ahli sunnah wal jamaah. Kalau kau bisa berhadapan dengan itu semua, bisalah kau rubahnya sendiri. Cantik nih pemandangan. Jadi memang era-era sekarang ini kita dihadapkan dengan era-era digital yang begitu canggih, tapi kita juga dihadapkan dengan orang-orang yang miring, stres seperti itu. Itu sebaiknya ditindak cepat tuh. Kalau aparat tidak mau selesaikan itu, ya mudah-mudahan ada orang yang tergerak hatinya untuk membuka mulut mereka itu. Ini dia ada pemandangannya. Cantik di sini. Kita jalan ke sebelah sini. Di sudut kanan kiri depan ini luar biasa pemandangannya. Ini. Pokoknya posisi ini kurang lebih kayak posisinya di Bogor ya. Sepertinya kayak di Bogor. Ini kalau pagi nih sejuk sekali, sore pun sejuk. Jadi kita matahari di sini enggak lama lagi nih kayak ini awan mendung. Lama lagi kita mendung. Oh, ini ada pohon satu. Jadi sisakan ini pohon pinus nih. Ah, ini namanya pohon pinus. Ini bagus ini. Kalau dia besar lurus juga bagus jadi papan. Ini kalau di luar negeri ini dia dipelihara pohon pinus begini. Setelah saya sini pohon pinus lurus dan bagus ini. Ada kayak arunya ketanya. Nah ini. Pemandangannya nih. Luar biasa pemandangannya. Kita zoom dia, mudah-mudahan videonya enggak pecah. Saya sebenarnya mau tadi mendokumentasikannya ini pagi-pagi, tapi terlalu sejuk jadi saya masih belum bisa keluar. Ini jarang kita ketemukan di Kalimantan yang begini. Ini kalau bukan di pulau-pulau Jawa, tapi enggak tahu lah kalau Kalimantan Tengah, Selatan sana. Nah, itu gunung. Tadi keliling dulu. Ini masih ada sungainya, ini masih alam. Sungai yang masih alam. Tidak tahu kenapa masih ada. Ini belum digarap kayak ini.
Terus sudah ada cengkeh. Ada cengkeh. Memang luar biasa. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini lagi musim hujan. Dingin. Pantai kabutnya. Mantap. Kabut. Tutup sudah itu gunung sana, kelihatan sudah. Ini baru namanya gunung. Kalau yang kecil-kecil namanya bukit. Aduh, main di mana nak? Hujan. Ini salungnya nenek ini. Masruk. Masruk. Lihat bapak ya. Masruk. Ting. Lihat apa sih itu? Kucing. Ada kucing. Truk. Kucing, nak. Kucing. Dia lihat kucing. Tangkap. Sana. Tangkap kucing. Tangkap kucing, emak. Tutup ya, sudah gunung gunung di sana. Kucing tepuk tangan juga tangan di kepala. Sini hujan. Masruk sini ya. Masruk. Ting. Berat itu. Mm-hmm.